Saat ini saya tengah berada di Kota Rantepao dan akan berbincang-bincang dengan salah satu pengemudi bentor di mana saat ini pemerintah daerah telah memberikan kelonggaran operasional dari jam 6 pagi hingga ke jam 6 sore. Nah, saat ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu pengemudi bentor. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Dengan Bapak siapa? Syahrir. Syahrir, iya. Ini kan ada penerapan dari pemerintah tentang penerapan new normal. Ya. Terus ada penambahan jangka operasional. Ya, Pak. Apakah selama perpanjangan operasional itu ada penambahan penumpang atau? Ada, Pak. Ada kenaikan, walaupun tidak sebanyak, tapi tidak seperti waktu diberlakukannya mulai dari jam 6 sampai jam 4. Perubahannya 2 jam itu sangat-sangat berarti, Pak. Jadi ada kenaikan, Pak, tapi sebelum seperti biasanya bilang 24 jam bisa kita beroperasi, gitu, Pak. Nah, di tengah pandemi COVID-19 hari ini kan ada kekhawatiran sejumlah warga bahwa takut tertular, takut apa gitu. Nah, bagaimana dengan Bapak sendiri? Sebenarnya yang dilakukan di sini pemerintah sudah maksimal, Pak. Jadi kalau dari penumpang itu memang mereka pada takut, Pak. Takut dalam arti dengan adanya COVID-19 seperti ini, mereka selalu siap sedia, ragu. Selalu kami dikasih saran, Pak, sudah disemprot kah, sudah apa? Itu anjuran pemerintah sudah bagus-bagus sekali, Pak. Tinggal kita ini yang orang-orang di bawah ini yang pelaksanaannya bagaimana. Tapi sudah bagus, Pak. Sudah bagus. Nah, kalau di rumah sendiri, Pak, penerapannya seperti apa? Mencuci tangan atau gimana? Sama, Pak. Diterapkan itu, Pak. Masuk di rumah, cuci tangan. Kadang kalau pulang langsung mandi, cuci pakai, cuci badan. Nah itu, kalau tidak dilakukan itu takut, Pak. Kami takut. Ya. Kalau boleh tahu pendapatan sehari-harinya seberapa, Pak? Dari maksimalnya, Pak, bagaimana, Pak? Ya, tidak menentu ya? Gitu. Tidak menentu, Pak, benar. Iya, tidak. Tapi tidak cukup? Dengan adanya penambahan ini bisa, Pak. Bisa kami tertutupi untuk selama ini yang jadi kekurangan sudah bisa tertutupi dengan kenaikan waktu operasi 2 jam ini, Pak. Terima kasih, Pak. Demikianlah bincang-bincang kami dengan salah satu pengemudi bentor, di mana pengemudi bentor ini mengucapkan terima kasih terhadap kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, yaitu penambahan waktu operasional dari jam 6 pagi sampai ke jam 6 sore. Demikian laporan kami dari Kota Rantepao. Joni Join Jurnal TV melaporkan.